Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Agustian Chandra dengan NIM 2018 0510231. Dalam kesempatan kali ini atau dalam video kali ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan topik yang akan saya bahas nantinya berjudul Upaya Qatar dalam menghadapi pemutusan hubungan diplomatik dengan Arab Saudi. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Resolusi Konflik di Dunia Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Surwandono, M.Si. Baik, dalam latar belakang konflik di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait Qatar dan Arab Saudi beserta sekutunya yang pada tahun 2017 telah memutus hubungan diplomatik. Jadi secara geografis, Arab Saudi dan Qatar merupakan negara yang bertetangga satu sama lain. Hubungan yang telah dibangun oleh kedua negara telah berlangsung dengan sangat kuat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Arab Saudi sendiri merupakan salah satu negara yang memegang hegemoni yang kuat di antara negara-negara di kawasan Timur Tengah. Sedangkan Qatar sendiri merupakan salah satu negara dengan tingkat kekayaan dan kesejahteraan tertinggi di dunia, dengan menjadi eksportir gas alam terbesar di dunia. Qatar tentunya juga memberikan dampak positif bagi perekonomian negara-negara di kawasan Timur Tengah. Jadi bisa dilihat bahwasanya kedua negara mempunyai potensi masing-masing di dalam kawasan ini. Namun semenjak kepemimpinan Hamad bin Khalifah Al-Thani pada tahun 1992 yang mempunyai pandangan bahwa masa depan Qatar ini justru bertentangan dengan apa yang akan dilaksanakan oleh Arab Saudi. Maka seiring berjalannya waktu, ketegangan antara kedua negara ini semakin terlihat, baik dari konflik perbatasan maupun sumber daya alam berupa minyak tersebut. Keadaan ini semakin diperburuk oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Qatar terkait dengan penerimaan kelompok teror Ikhwanul Muslimin di negara tersebut. Jadi memang kelompok Ikhwanul Muslimin itu sendiri telah tergolong atau terklasifikasikan sebagai kelompok teror, dan posisinya di sini Qatar telah menerima kelompok tersebut. Tentunya hal ini menyebabkan salah satu hal yang kontroversial di tengah dunia Islam seperti itu. Jadi dewasa ini konflik antara Arab Saudi dengan Qatar berawal dari pemutusan hubungan diplomatik atau embargo tepatnya pada tanggal 5 Juni tahun 2017 yang juga diikuti oleh negara-negara lainnya atau diikuti juga dengan negara-negara lain yang memutuskan hubungan diplomatik seperti Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab, Yaman, Libya, dan Maladewa. Dalam konteks ini, Qatar dianggap sebagai negara yang mendukung operasi kelompok-kelompok teror di kawasan Timur Tengah. Jadi, dari spekulasi yang ada, negara-negara di kawasan Timur Tengah setelah sebelumnya Qatar menerima Ikhwanul Muslimin, maka negara-negara tersebut berspekulasi bahwasanya Qatar juga mempunyai hubungan dengan kelompok teror yang lain seperti itu. Jadi permasalahan yang hadir
karena adanya dugaan terhadap Qatar yang memberikan dukungan terhadap tindakan terorisme ini, tentunya menimbulkan dampak bagi perekonomian Qatar, seperti harga minyak dunia, penerbangan komersil, pengiriman barang, makanan, pasar saham, finansial, asuransi, hingga perbankan itu mengalami penurunan, karena perlu kita ketahui bahwasanya negara-negara yang memutus hubungan diplomatik ini tentunya juga akan berdampak terhadap perekonomian Qatar seperti itu. Lanjut terkait dengan menindaklanjuti hal tersebut, negara-negara Arab yang telah memutuskan hubungan diplomatik seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, ada Arab dan koalisinya itu memberikan dan mengajukan normalisasi hubungan dengan Qatar melalui 13 butir tuntutan. Dan adapun bentuk tuntutan tersebut adalah salah satunya satu, mengurangi hubungan diplomatik dengan Iran dan menutup misi diplomatik Iran di Qatar. Mengusir anggota pengawal revolusi di Iran dan memutuskan kerjasama militer dan intelijen dengan Iran. Segala jenis perdagangan dengan Iran harus mematuhi sanksi Amerika Serikat dan internasional, sehingga cara yang dilakukan itu tidak membahayakan keamanan Dewan Kerjasama Teluk. Yang kedua, terdapat segera menutup pangkalan militer di Turki yang saat ini sedang dibangun dan menghentikan kerjasama militer Turki di Qatar. Yang ketiga, ada memutuskan hubungan dengan semua organisasi teroris, sektarian, dan ideologis. Yang keempat, hentikan semua sarana pendanaan untuk individu, kelompok, atau organisasi yang telah ditetapkan sebagai teroris oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, AS, dan negara lainnya. Nah, jadi dapat digarisbawahi pada poin ini, memang negara-negara Arab lainnya ataupun Arab Saudi dan koalisinya sendiri itu memang mengecam dengan sangat hadirnya terorisme yang diakui oleh Qatar itu. Yang kelima, serahkan tokoh teroris buronan dan buronan dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain ke negara-negara asalnya. Bekukan aset mereka dan berikan informasi yang diinginkan tentang tempat tinggal, pergerakan, dan keuangan mereka. Lalu tuntutan yang selanjutnya, yang keenam, ada matikan Al Jazeera dan stasiun afiliasinya. Jadi Al Jazeera sendiri kan memang salah satu media yang cukup terkenal di mancanegara seperti itu. Namun dalam tuntutan kali ini, dalam butir kali ini, negara-negara Arab dan koalisinya menuntut bahwa Al Jazeera itu Al Jazeera tadi untuk dimatikan seperti itu. Poin yang ketujuh, ada akhiri campur tangan dalam segala urusan internal negara berdaulat, berhenti memberikan kewarganegaraan kepada warga negara yang diinginkan dari Arab Saudi, UAE, Mesir, dan Bahrain. Cabut kewarganegaraan Qatar untuk warga negara yang kewarganegaraannya melanggar hukum negara tersebut. Selanjutnya, yang ke-8, ada membayar ganti rugi dan kompensasi atas kehilangan nyawa dan kerugian finansial lainnya yang disebabkan oleh kebijakan Qatar dalam beberapa tahun terakhir. Lalu selanjutnya, ada menyelaraskan kebijakan militer, politik, sosial, ekonomi dengan negara-negara Teluk,
dan negara Arab lainnya, serta masalah ekonomi sesuai dengan kesepakatan tahun 2014 yang telah dicapai dengan Arab Saudi. Selanjutnya, yang ke-10, terdapat hentikan kontak dengan oposisi politik di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain. Lanjut, poin ke-11, menutup semua outlet berita yang didanai langsung dan tidak langsung oleh Qatar, termasuk Arabi 21, Rashad, Al Arabi, Al Jazeera, Mecca Millen, dan Middle East Eye. Yang ke-12, setuju dengan semua tuntutan dalam waktu 10 hari sejak daftar diserahkan ke Qatar atau daftar tersebut menjadi tidak valid. Yang selanjutnya atau poin yang terakhir, menyetujui audit kepatuhan bulanan pada tahun pertama setelah menyetujui tuntutan, diikuti dengan audit triwulan pada tahun kedua dan audit tahunan dalam 10 tahun berikutnya. Ke-13 tuntutan tersebut yang dikeluarkan oleh Arab dan negara-negara lainnya terhadap Qatar, pada akhirnya tuntutan ini ataupun tuntutan untuk normalisasi ini ditolak oleh pemerintah Qatar. Hal ini tentu mendorong bahwa krisis hubungan diplomatik ini akan berujung pada konflik terbuka, mengingat keberpihakan Qatar pada Ikhwanul Muslimin tentunya akan mendapatkan penetrasi yang berbeda dengan konflik-konflik sebelumnya. Di sini saya juga akan sedikit menjelaskan tabel yang sedikit menjelaskan kronologis dari dinamika yang terjadi antara Arab Saudi dengan Qatar yang telah sebenarnya berlangsung sejak awal tahun 2000-an. Yang pertama, tahun 2008, Arab Saudi dan Qatar telah mencapai kesepakatan akhir mengenai demarkasi perbatasan setelah bertahun-tahun mengalami ketegangan. Tahu yang kedua dan yang kedua pada Maret tahun 2014 Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain menangguhkan hubungan dengan Qatar atas dukungannya terhadap kelompok teror Ikhwanul Muslimin. Yang ketiga pada November tahun 2014 Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain sepakat untuk mengembalikan duta besar mereka ke Doha, Qatar. Yang keempat, Desember tahun 2016, Raja Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud tiba di Doha dalam sebuah kunjungan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara. Selanjutnya, tanggal 4 Juni tahun 2017, terkuaknya email dari Yosef Al Otaibah, seorang duta besar Uni Emirat Arab untuk Amerika Serikat yang mengungkapkan hubungan antara Otaibah dan sebuah kelompok pemikir pro-Israel di Washington bersamaan dengan upaya melemahkan citra Qatar. Dan yang keenam atau yang terakhir sebelum adanya pemutusan hubungan diplomatik itu, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Mesir mengumumkan akan memutuskan hubungan dengan Qatar. Di samping hadirnya negara-negara Teluk sebagai sekutu Arab Saudi, Qatar meminta bantuan kepada Amerika Serikat untuk ikut menyelesaikan permasalahan konflik diplomatik ini. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, menginisiasi kesepakatan anti terorisme pada 11 Juli tahun 2017. Kesepakatan ini juga ditandatangani oleh Muhammad bin Abdurrahman Al Thani selaku Menteri Luar Negeri Qatar. Tillerson kembali menegaskan bahwa memorandum yang kami sepakati memaparkan serangkaian langkah yang akan diambil kedua negara dalam beberapa bulan dan tahun mendatang untuk mengganggu dan melumpuhkan aliran dana terorisme dan mengintensifkan kegiatan kontra terorisme secara global. Namun,
Arab Saudi tetap menganggap bahwa apa yang disepakati oleh Amerika Serikat dan Qatar belum mampu untuk memberikan pengaruh terhadap krisis diplomatik yang ada. Selaras dengan konteks pembahasan tadi, konflik hubungan diplomatik antara Qatar dengan Arab Saudi beserta sekutunya ini dapat pula dianalisis lebih jauh menggunakan skema resolusi konflik yang ada. Adapun terdapat beberapa alasan yang dapat menguatkan pentingnya resolusi konflik. Yang pertama, resolusi konflik akan memberikan pemahaman manajemen konflik untuk tidak sampai menimbulkan perang, sehingga sesuatu konflik hanya akan bergerak dalam perdebatan. Kedua, resolusi konflik akan menempatkan konflik untuk tidak keluar dari muamalah. Dan yang ketiga, resolusi konflik akan meminimalisir adanya negara atau adanya upaya intervensi dari negara-negara lain atau pihak eksternal. Dalam menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, Qatar cenderung melibatkan negara-negara di sekitarnya sekaligus mengambil langkah untuk baik, saya ulangi, dalam menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, Qatar cenderung melibatkan negara-negara di sekitarnya sekaligus mengambil langkah sebagai mediator, khususnya dalam menyelesaikan konflik di kawasan Timur Tengah, dapat memberikan dampak yang menguntungkan, seperti mendapatkan posisi yang netral, yang dapat mempertahankan konsistensi penggunaan struktur norma dan integritas yang tinggi. Maka dari itu, Qatar yang dikenal sebagai Guardian of Regional Peace and Stability. Dalam penyelesaian sebuah konflik juga dianalisis melalui pola kepemimpinan dari pemimpin suatu negara maupun kelompok tertentu. Sebagai salah satu negara yang maju di kawasan Timur Tengah, Qatar menjadi salah satu negara yang menganut pola kepemimpinan Wattoniyah. Dalam konteks ini, Wattoniyah merupakan bentuk semangat untuk mengedepankan kepentingan dalam perwujudan kesetiaan kepada negara bangsa. Oleh karena itu, Qatar terlihat tenang dan tetap ikut serta berkontribusi dalam kegiatan internasional seperti konferensi anti-terorisme, meskipun sedang mengalami embargo seperti itu. Baik, dilanjutkan terkait dengan penyelesaian konflik dengan teknologi resolusi konflik Rasulullah. Di sini teknologi konflik yang digunakan oleh Rasulullah lebih mengutamakan mengenai kemaslahatan umat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari adanya pertikaian dan memilih jalan yang damai. Salah satu resolusi yang dapat dicerminkan melalui konflik Piagam Madinah, proses konflik hingga mendapati luaran Piagam Madinah merupakan inisiasi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam guna mengedepankan logika serta peluang memaksimalkan musyawarah. Di sini saya juga melampirkan atau menyebutkan dua ayat. Yang pertama ada Quran surat Ali Imran 159 dan Quran surat Al-Maidah ayat 8. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 ini tercermin bahwa tindakan yang mengutamakan musyawarah didukung pula dengan hadirnya surat ini menjelaskan sebagai umat Islam harus berlemah lembut serta mudah memaafkan dan mengutamakan musyawarah dalam urusan.
Dalam menemukan jalan keluar yang terbaik dalam suatu urusan, Al-Quran sudah memberikan batasan yang tegas bahwa musyawarah bukanlah bertujuan untuk menghapus ataupun mengganti keputusan maupun tata laksananya dilakukan dengan syariat Islam. Juga bukan untuk dipergunakan untuk melakukan kejahatan seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut mewajibkan manusia dalam bersikap adil jika dihadapkan dalam berbagai masalah seperti itu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa hal dasar manusia yang sulit untuk dihindari yaitu dalam memiliki sifat asyobiah yang diartikan sebagai kondisi manusia di mana mereka mementingkan kepentingan atau keperluan kelompok atau individu yang mengakibatkan konflik cenderung tidak terselesaikan dengan baik dan adil. Menyadari hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih melakukan diplomasi setelah melakukan analisis terhadap suatu konflik. Adapun teknologi resolusi konflik yang menjadi poin utama pada kepemimpinan Rasulullah dan masih relevan untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara Qatar dengan Arab Saudi dan sekutunya ini adalah poin pertama, mendapatkan kepercayaan sebagai aktor resolusi konflik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari media yang memungkinkan semua pihak dapat terlibat dalam penyelesaian. Poin kedua, media tersebut harus mampu membuat definisi konflik menjadi lebih tampak, bukan laten. Dan poin ketiga, media tersebut juga harus mampu membuat ruang lingkup masalah menjadi lebih mengerucut atau terbatas seperti itu. Baik, untuk simpulan, ada pun beberapa alasan yang dapat menguatkan pentingnya resolusi konflik. Tadi pertama, resolusi konflik akan memberikan pemahaman manajemen konflik untuk tidak sampai menimbulkan perang, sehingga suatu konflik hanya bergerak dalam perdebatan. Kedua, resolusi konflik akan menempatkan konflik untuk tidak keluar dari muamalah. Ketiga, resolusi konflik akan meminimalisir adanya intervensi dari pihak eksternal. Dan keempat, resolusi konflik akan memungkinkan energi yang dihadirkan dalam dunia Islam tidak terkuras dalam konteks konflik yang tidak terlalu diperlukan, sehingga bisa diorientasikan lagi bagi kesejahteraan atau kemaslahatan umat. Dan konflik yang terjadi pada Arab dan Qatar dapat dianalisis dari berbagai hal, khususnya pada model clean diplomasi serta pola kepemimpinan yang telah cenderung mengutamakan kemaslahatan umat dan menghindari adanya pertikaian. Walau demikian, perlu digarisbawahi bahwa konteks penyelesaian konflik pada masa Rasulullah yang jangkauan masalahnya antar golongan dan permasalahan yang dihadapi Qatar merupakan jangkauan antar negara hingga kawasan. Dan selanjutnya, menjadi negara yang aktif dalam proses diplomasi, Qatar sendiri mampu menjadi aktor internasional yang sangat berpengaruh untuk mempertahankan hal tersebut. Qatar sangat menghindari adanya penggunaan hard power, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa konsistensi Qatar dalam menghadapi
konflik, menghadapi suatu konflik, baik itu konflik embargo dengan Arab Saudi dan sekutunya, atau konflik-konflik yang lain, itu menghindari dan meminimalisir lahirnya pertikaian antar negara. Hal ini mencerminkan ideologi, maaf, hal ini mencerminkan teknologi resolusi yang digunakan oleh Rasulullah dengan menggunakan musyawarah dan mementingkan kepentingan umat secara garis besar. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata ataupun hal-hal yang sekiranya tidak sempat saya jelaskan terkait dengan topik yang saya bawakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Billahi fis-sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.